Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Senapan Fabris Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu dalam keadaan terbaik, dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini atau di kesempatan kali ini kita akan coba akurasi dari unit PCP Assassin ya, PCP Assassin 2570 Popor Classic Custom. Dan untuk spesifikasi, harga, kelengkapan, sebelumnya sudah pernah saya buat videonya ya, sudah pernah saya ulas. Dan untuk Anda yang mau nonton nanti bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan untuk kesempatan kali ini, untuk tes akurasi kali ini, untuk teleskop di sini saya menggunakan ini teleskop Discovery ya, teleskop Discovery dengan tipe VTR39X40AC ini ya untuk teleskopnya. Dan untuk apa mimis ini saya pakai mimis lokal Jawara, pakai mimis lokal JBS 12 screen. Jadi untuk mimisnya saya pakai yang lokal aja ya. Jadi misalkan kalau lokal aja bagus, apalagi kalau pakai mimis impor. Seperti apa akurasinya? Apakah akurasi semurah harganya? Apakah senapan murah akurasi juga murahan? Ya, mari langsung kita eksekusi. Oke, kita coba akurasinya. Kita coba tembak 5 sasaran yang ada di sana. Jarak kurang lebih 20 meter. Nanti ada 5 siluet yang ada di sana ya. Dan sudah kita letakkan kamera untuk melihat perkenaannya. Oke, kita tes powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, hancur langsung ya. Power sangat mantap. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi untuk akurasinya. Terbukti meskipun senapan harga murah, tapi akurasi tidak murahan. Dan di sini saya bisa simpulkan untuk akurasi sangat memuaskan ya. Dan untuk power juga sangat mantap tentunya. Oke, jadi silakan untuk Anda yang mau order langsung hubungi kontak WhatsApp yang ada di deskripsi. Di video dari YouTube juga sudah saya cantumkan ya. Langsung silakan bisa hubungi WhatsApp kami. Dan untuk pembelian tetap kita bisa COD dan juga transfer. Dan untuk Anda yang mau order full set seperti ini silahkan bisa ya,
jadi senapan, teleskop, dan juga mimisnya. Nanti kita kasih tambah bonus spesial. Oke, sekian untuk video dan kesempatan kali ini. Jangan lupa supportnya tetap dengan cara like, share, subscribe, komen yang positif, dan jangan lupa ya, nyalakan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan Anda untuk mendapatkan notifikasi langsung terbaru dari Senapan Fabris. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.